sahabatkompas.com yang rumahnya sering kedatangan tikus, yuk merapat. Soalnya aku mau kasih tahu cara mengusir hama yang satu ini dengan cara yang super mudah. Mengutip Hunker, tikus tertarik pada makanan yang tertinggal di meja dapur, di tempat sampah, atau bahkan hanya remah-remah di atas meja. Sebetulnya bisa dibersihkan saja sih, tapi terkadang pembasmi tikus juga diperlukan. Nah, ternyata ada sejumlah bumbu dapur yang dapat digunakan sebagai pengusir tikus alami. Kira-kira apa saja ya bahannya? Pertama ada cabai. Pasalnya terlalu banyak cabai dapat membawa air mata ke mata siapapun termasuk untuk tikus. Caranya mudah banget. Taburkan cabai kering atau bubuk cabai di sekitar rumah di area di mana keberadaan tikus diketahui. Untuk di luar ruangan, buatlah dengan mengisi botol semprot sebanyak 3/4 bagian dengan air. Kemudian tambahkan beberapa tetes sabun cuci piring, 1 sendok makan minyak sayur, dan 1 atau 2 sendok makan bubuk cabai. Semprotkan campuran bahan tersebut di tempat yang sering dilewati tikus. Sama seperti cabai, kayu manis juga memiliki aroma pedas yang kuat sehingga tikus tidak akan berani mendekat. Caranya mudah, buat sachet kayu manis menggunakan batang kayu manis untuk disimpan di laci dan lemari. Selain itu, sahabatkompas.com juga bisa menggunakan beberapa tetes minyak kayu manis pada kapas untuk mengusir tikus. Cara lainnya adalah taburkan kayu manis bubuk di sekitar meja atau di lemari tempat kalian melihat tikus. Mudah bukan? Selain bumbu-bumbu dapur tadi, ternyata tikus juga tidak suka dengan aroma bawang putih. Caranya mudah, taburkan bawang putih bubuk di celah dan sudut rumah sahabatkompas.com. Sementara itu, bawang putih segar akan mengering lebih cepat daripada bubuk. Bau menyengat dari bawang putih itu akan mengganggu tikus dan pergi mencari makanan di tempat lain. Jika tikus mengganggu di luar ruangan, sahabatkompas.com bisa tanam bawang putih di kebun. Bahan dapur terakhir yakni mint. Walau baunya banyak disukai oleh manusia, ternyata bau ini berbahaya bagi tikus. Caranya mudah, sebarkan daun mint kering atau segar di atas meja. Sahabatkompas.com juga bisa menanam tanaman mint di sekitar rumah untuk mengusir tikus. Jika ingin lebih mudah lagi, cukup tanamkan mint di dalam pot. Nah, itu dia cara mengusir tikus dengan bahan dapur yang mudah kita dapatkan. Simak informasi menarik lainnya hanya di kompas.com, jernih melihat dunia.